nggak terekam lagi macam mana? Kan ada arah tu ni. Dan awak kalau biru, awak ni memang special lah kan? Aduh, sakitlah pula. Tajak betul ke kucing-kucing tu. Aduh, pedihnya. Aduh, tak pernah buat manicure apa. Lepas sakit ni, lapar pula. Aduh, dah ada makanan. Cucu-cucu, tak pernah ku rasakan sebahagia ini. Di saat bertemu dengan pujaan hati, seorang pria yang selalu hadir di mimpi, dan kini bukanlah mimpi. Ia menyapaku dan menjabat tanganku. Ku bahagia di saat ini. Ku gembira di hari ini. Gembira. Alamak, ada orang. Apa dia buat tu? Cermin ajaib? Kat sini pun ada orang guna ilmu sihir dan cermin ajaib? Oh, dia dah tidur. Ini peluang better nak guna cermin ajaib ni. Manalah tahu kalau better boleh nampak pusing Zalora di planet Zalora. Wahai cermin ajaib, kau tunjuklah kepada better bagaimana keadaan kasih better pusing Zalora di sana sekarang. Tunjukkan kepada better, wahai cermin ajaib. Tak apa-apa pun. Tak ajaib pun. Ha. Ayang, tengok ni. Bilapi, air, internet, stesen TV berbayar RM650 sebulan. RM650? Banyaknya. Ya, sekarang ni barang dah mahal. Itu pasal bil pun dah naik. Ha. Itu pasal Anja suruh Ayang jangan beli benda yang bukan-bukan. Beli yang penting aja. Ini apa benda tu? Ini belanja kereta 2 biji. Ini tak termasuk repair-repair tu. Ha, minyak dengan tol saja RM1,200. Apa kata Ayang suruh Zara tu pergi kolej naik bas macam Tina? Tak nak dia. Kolej dia jauh. Bukan naik satu bas je. Lepas satu bas, satu bas. Lepas satu bas, satu bas. Lepas satu bas tu kena naik LRT. Kos lebih kurang besar. Ya, faham. Nanti lagi satu. Bil makanan kawan-kawan Tina. RM300. Hah? Makanan kawan-kawan Tina sampai RM300? Itulah Anja. Daripada awal dia yang memang tak berkenan sangat. Dia boleh berdata-datakan masih semua tu. Pasal Anja tak bagi dia tambah koleksi binatang. Takut meningkat kos. Malah pening. Saya malah tidur lebih bagus. Jom, tidur. Tidur? Ayuh, jom, jom. Kalau tidur tu laju je. Ni besok siapa nak kemas ni? Jom. Anja kemas besok.
main terasa dulu. Sedapnya. Memang sedap. Mengantuklah pula. Alamak. Alamak. Sorry. Mana bilik dia? Nasib baik. Bangun. Tak boleh anak dara mula bertidur kat luar ni. Dia tidur kat dalam. Tersenyum. Bangun. Dah kau berapa tidur kat luar. Bangun. Zara tu. Ha, kereta dia Anja belikan. Minyak tu, repair. Lepas tu, pakaian nak mahal-mahal. Tina tu tak ada pun minta benda-benda mewah macam tu. Dekat 300-400 tu. Alah, janganlah pergi sangat. Dia nak pelihara binatang je. Dah, kalau Tina tu semuanya lah. Selamat pagi, Mama, Papa. Pagi. Sudahnya makan goreng. Kakak mana tidur lagi? Nak pergi tak ni? Cinta sejati. Mana betul nak dapat cinta sejati kat muka bumi ni? Orang bumi tahu ke apa tu cinta? Wujud ke cinta di muka bumi ni? Alamak, siapa tu? Thank you.
ada nak apa-apa. Kata tu kan si Kim pun tak nampak ke? Dia intai tadi Zara mandi. Apa dah tengok dah tak ada. Saya tahu pasal beta. Tambah lagi binatang kat rumah ni. Bukan pun mama tu, kalau katak ni dia memang geli sangat tau. Kakak tu tadi nasib baik tak pensan. Cium pula. Nanti berubah jadi anak gajah susahlah. Papa, Mama boleh tak tinggal? Janganlah! Boleh tak tinggal pelihara katak ni? Tina janji, Tina akan jaga dia elok-elok. Lepas katak ni special tau. Kan? Special kan? Sorry, Pak Lepan. Jangan percaya cakap dia, Mama, Papa. Sekarang ni nak beli katak. Lepas tu, apa? Buaya. Lepas tu nak minta gajah lah, harimau lah, singa lah. Lepas tu rumah kita jadi apa? Zoo negara? Tara. Bin? Papa, Mama, please. Tina janji lepas ni Tina takkan minta lagi dari binatang lain. Ini jelas. Kan? Kan? Papa, Mama, ayik! Papa, Mama, please. Papa, Mama, please. Papa tak kisah janji. Jaga kebersihan. Okey. Mama? Mama, please. Tak boleh. Mungkin Mama tak lihat dari dekat kot. Amin. Janji tau duduk sini diam-diam. Jangan keluar bilik tu. Nanti petang Tina balik, Tina bawa makanan. Okey? Tapi kan katak, tak bestlah bagi nama katak. Apa kata Tina bagi nama? Putra! Putra? Yahoo! Dia bagi nama beta Putra? Ay, macam tahu-tahu aja beta ni Putra Raja. Hah? Putra? Yelah, mana tahu kau ni sebenarnya raja yang disumpah menjadi katak. Mengarut je Tina kan? Mana adalah cerita dongeng jadi kenyataan. Okeylah, Tina pergi kolej dulu. Petang nanti Tina bawa makanan. Dok Bonnie. Okey? Bye! Mana Tina ni? Asal lambat. Saya ingat awak tak datang. Kecoh kat rumah tadi. Kecoh? Kecoh pasal apa? Katak. Katak? Shhh. Jangan cakap kau kuat. Ya, awak ni pun. Katak apa? Putra.
Putera kata. Ritina, awak ni biar betul. Maksud awak kata si Amin tu? Sampai bilalah Beta harus berkelana di planet yang bernama Bumi ni? Adakah Beta akan terus berada di sini untuk beberapa ratus tahun lagi? Siapakah yang akan menyelamatkan Beta dari planet ni? Siapa? Alin, awak ingat tak semalam kita menjerit dalam bas? Ingat kan saya pun menjerit juga? Saya pun menjerit juga kan? Tapi awak tahu tak kenapa? Tak tahu. Kenapa? Sebab kata Amin tu menyuruh dalam beg saya. Kenapa? Saya tak tahu macam mana kata tu boleh dalam beg tu. Boleh kan? Boleh lah Puan. Tak boleh. Tak Puan, tolonglah Puan. Bolehlah Puan. Penat saya beli katak ni kat kedai binatang tu. Saya tak nak katak peliharaan. Habitat dia, makanan dia tak sama dengan habitat yang ada di alam semula jadi tu. Habis katak saya kan dah hilang Puan. Mana saya nak cari katak saya lagi? Baiklah, saya bagi awak pengecualian untuk eksperimen pembedahan katak kali ini. Betul ke Puan? Betul. Tapi awak mesti janji dengan saya tau. Awak mesti dapat grade A dalam kelas teori ini. Boleh? Sena. Lewat balik. Ha. Jalan jam. Tu yang lambat. Cik Amdi buat apa tu? Aje kemas-kemas sikit. Dah tak ada apa nak buat kan? Tak ke pejabat ke? Tak pergi. Lagipun pegawai-pegawai kat pejabat tu semua dah boleh harap dah. Umur macam ni dah makin malas pula pergi pejabat. Lagipun nanti bila Zara dah habis sekolah, memang nak bagi dia ambil alih. Baguslah tu. Sekurang-kurangnya ada orang yang boleh diharapkan. Anja! Anja! Jang. Tak apa nak sibuk-sibuk sangat kat sini. Ini banyak benda lain nak kena urus kat ni. Kau mainlah sini, Anja. Tak apalah, Cik Amdi. Saya masuk dulu ya. Cik Amdi pun banyak kerja nak buat kan? Saya masuk dulu ya. Iyalah. Sini. Ni. Pasu-pasu ni hari ni saya nak tukar semua. Yang pasu ni yang kat sini ni biar dia jangan usik-usik. Ah, yang sana tu pergi alih kat sana, yang sana tu pergi alih kat sini. Ah, sekarang. Tak faham eh? Ulang lagi sekali. Ini biar. Ni jangan usik, biar dia. Yang situ pergi sanun, yang sanun pergi sini. Tak payahlah, elok dah ni. Dah betul dah ni letaknya. Apa pula ni Anja ni? Nak minta tolong susah sangat ke? Ayang tak habis lagi kerja kat luar tu. Tak ada ni. Tu tak payah nak habis-habiskan. Ni banyak benda tak habis-habis ni. Nak tiba-tiba air nak tukar semua. Habis nak angkat pasu ni sakit pinggang. Alah yang ni kan berkira sangat tau. Alah benda lain tak sama-sama. Benda ni tak seorang je. Tolonglah. Alah. Tiba-tiba pula ayah rasa kan dah tak ada masalah, tak ada cantik pula. Betul lah. Jangan ke mana-mana ya.
Apa betul nak buat dalam bilik peraduan budak ni? Bosanlah pula. Nampaknya di sana ada jalan keluar. Nasib baik. Alamak, tingginya. Alamak, ada gaya dah pula betul. Alah, setakat sembang sikit apa salahnya. Dengan jiran, kita kena jaga hati jiran. Apa yang ayang cemburu sangat ni? Anjir je cakap macam tu. Bukannya semua hati jiran dekat dunia sama macam hati kita. Hati kita memanglah tak ada busuk-busuk dengki-dengki macam kita ni. Tapi dia tu memanglah rasa macam lain sikit. Dia tu muda, cantik walaupun dia dah tua. Tapi dia macam ada duit sikit, nanti anjir boleh berpauk dekat dia. Ayang pun tahu dia cantik kan? Anja sedar diri anja ni siapa? Hitam, buruk, kepala botak. Takkan orang cantik macam tu nakkan Kak Ayah? Yang, ya, Kak Anja. Yang ayang bercemburu sangat kenapa? Itulah yang sebenar-benarnya kalau anja nak tahu dalam banyak-banyak lelaki yang kacak-kacak kat luar tu. Ayang tetap pilih anja yang botak, yang legam, yang licin, yang rupa tak berapa ada. Sebab memang dalam hidup ni, ayang tak nak bersaing dengan siapa-siapa, tak nak saingan. Tahu pun, tak ada saingan kan? Jadi lain kali kalau nampak anja sembang dengan perempuan mana-mana, jangan peduli, jangan hirau. Tak ada apa, dia orang tu semua saja nak ambil hati anja je. Tapi dalam pada tak ada pun, ada juga saingan tu ingin juga. Tak ada, dia orang tu saja ambil hati. Jangan risaulah, tak ada siapa naknya. Air pun hitam. Nasib baik aku tak ada sakit jantung. Maafkan betul. Betul tak sangka pula tingkat tinggi. Ni hang badan betul sakit. Tuan hamba buat apa tu? Kau ni macam kata dulu-dululah. Tuan-tuan hamba pula. Apa lagi? Aku tengah makan lah. Senyum tuan hamba bercakap. Memang kata bunyi macam tu ya? Aku nak marah ni. Tak pasal-pasal maka aku kena tolak. Geram gila aku. Hey, mana kena tolak? Puan Irma nak kau skor A dalam kertas teori. Itu je. Nampaknya aku kena kerja kuatlah semester ni. Tension gila aku. Aku ada satu idea. Apa kata kita cari kata payah? Dah dapat katak tu nanti, kita minta kebenaran buat praktikal pembendahan sekali lagi. Macam? Nak tak? Mana nak cari katak lagi? Cina. Kesian kita tengok dia tau. Saya rasa kan bayar awak pulangkan balik katak dia. Tak nak. Nanti dia kata saya pula yang curi katak dia. Habis mana katak tu sekarang? Katak tu? Kat rumah saya. Saya rasa saya nak pelihara dia lah. Tina katak, okey? Yelah, kenapa? Gila lah perempuan ni, ya Allah. Aduh, banyak pula kereta lalu. Susahlah kita nak menyeberang ke sana.
Ke mana Tuan Hamba nak bawa beta? Ke satu tempat yang paling cantik. Ada taman, ada tasik, ada sungai. Jauh tak dari sini? Dekat je. Sepelaung saja dari sini. Aku garanti kau tak pernah melompat ke sana. Alah, sampai bila nak tunggu hujung lah. Eh, kau tak nampak kereta banyak? Kau nak mati ke? Dah mati. Biasalah. Spesies kita memang banyak yang mati katak kena langgar kereta. Eh, kau ni apa hal lah? Takut? Tak. Tuan hamba pergilah. Beta tak jadi pergilah. Takut. Yang mati katak macam tu biasanya katak-katak yang degil dan tak ikut peraturan jalan raya. Kalau ia pun, tunggulah sampai tak ada kereta. Barulah melintas. Sekarang kita melintas. Selamat. Eh, jomlah. Nak tunggu apa lagi? Wah, indah sungguh pemandangan kat sini. Beta rasa seolah-olah berada kat istana beta sendirilah. Istana? Kau ni suka berangan-angan lah. Mana ada katak duduk dalam istana? Sebenarnya... Mari kita pergi sana. Banyak kawan-kawan kita tinggal dalam tasik tu. Jom. Cepatlah, lembab lah kau ni. Dia kata betul lembab, kecil. Mana pula dia ni? Alangkah bahagianya pasangan kasih itu memadu asmara. Beta jadi rindu pada kasih beta Puteri Zadora. Apakah khabar Tuan Puteri di sana agaknya? Masihkah dia mengingati beta? Kita sesama muda kan? Lagipun ekonomi tak stabil lagi. Kita tak boleh hidup dengan cinta. Dan cinta tak boleh bagi perut kita kenyang, sayang. Tolonglah bagi setahun dua lagi. Boleh tak, sayang? Sampai bila kita nak macam ni, ya? Dah 5 tahun tau tak kita bercinta. Letihlah I nak tunggu you lama-lama macam ni. Janganlah pegang. I tak sukalah. Kalau you nak pegang, better kita kahwin. Betul tu. Buat apa tunggu lama-lama? Kalau suka dah sama suka, baiklah Tuhan berdua berkahwin. Sikit pun tak boleh ke? I cakap tak boleh, tak boleh lah. Kalau you nak pegang, better kita kahwin. Faham tak? Kat sini rupanya dia buka. Mengendap ya? Shhh, jangan bising lah. Tuhan mengganggu pasangan ini sedang bercinta. Jangan pegang air. Cinta? Tolonglah. Bukan cinta. Tu maksiat namanya. Air cakap janganlah. Janganlah macam ni. Penatlah. Diam, katak. Ah, katak mana katak? Katak. Geli maknya, geli. Sayang, ni nak pergi mana? Mengapa Tuan Hamba mengganggu pasangan yang sedang bercinta? Tuan Hamba telah menafikan hak dan kebebasan mereka tau. Siapa suruh dia buat maksiat siang-siang buta? Pegang sana, pegang sini. Itu semua cinta palsu. Cinta sejati tak macam tu. Cinta sejati? Kat sini pun wujud cinta sejati ke? Kat mana beta boleh jumpa cinta sejati tu? Dia ni. Macam faham-faham dia pasal cinta. Cinta tak wujud di kalangan spesies katak macam kita. Cinta hanya wujud di kalangan manusia. Itu pun susah nak cari. Lainlah kalau ada manusia sudi kahwin dengan katak. Itu baru cinta sejati namanya. Kalau manusia kata dia sayangkan binatang, maksud Peter, dia sayang kucing, sayang ikan, sayang burung, adakah itu cinta? Mabuk. Sayang dengan cinta tak samalah, Samdul. Samdul? Samdul tu apa? Assalamualaikum semua. Kena dah balik. Kiki lala lapar ya. Kena bagi makan yang Kiki. Kesiannya lama sangat kena
Tina belikan ni. Sedapnya ramut ni. Makanlah. Putra? Putra? Mana Putra ni? Putra? 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 Putra ni? Putra? 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 Papa ni, katak ni ikut Tina balik tu lah. Tak nampak lah. Dah terlepas ke? Baik pergi cari cepat. Sebelum Mama dengan kakak jumpa tadi. Mama kalau jumpa, habislah katak tu kena siap. Wish, mana nak cari ni? Jangan anak seorang. Dia ingat putera raja ke apa? Nampaknya sampai sini sajalah aku dapat hantar kau. Lain kali, kalau kau keluar ke mana-mana, kau kena teliti betul-betul jalan ke sini. Barulah tak sesat. Lagi satu, kau boleh guna diri rasa, diri bau dan gerak hati untuk mencari jalan pulang. Faham? Terima kasih Tuan Hamba. Bolehkah kita jumpa lagi lepas ni? Aku tak boleh janji. Maklumlah, aku ni bukan tinggal kat satu tempat. Kalau ada rezeki, dapatlah kita jumpa lagi. Sudah seharian Tuan Hamba menemani Beta ke sana ke sini. Tapi, Beta tak tahu nama Tuan Hamba. Boleh Beta tahu apa nama Tuan Hamba? Maksud kau, spesies aku. Aku pun tak tahu. Banyak sangat kacukan. Kalau macam tu, kau panggil aku Pekan je lah. Pekan? Macam nama tempat Beta ada juga Pekan, tempat orang pergi beli-beli barang. Aku nak pula. Selamat tinggal. Bye. Tata. Baik sungguh si Pekan. Ai, bagaimana pula Beta hendak memasuki kediaman ni? Pintunya tertutup, jendelanya pula begitu tinggi. Atau, mestikah Beta tinggalkan sahaja kediaman ni? Tapi Beta tak tahu pula mana Beta nak pergi. Lagi pula rasanya, Tina semakin sayangkan Beta. Comel sungguh Tina. Alamak, mati Beta. Mana boleh terlepas? Ini mesti Tina tak tutup pintu ke tingkap ke? Buka pintu buat apa? Bukan tahu buka pintu pun. Tina rasa dia lompat ke tingkap lah, Papa. Lain kali, dia nak keluar, pastikan pintu, tingkap, semua tertutup. Tidak, nanti takut ada pula kawan-kawan Tina yang lain hilang pula.
Jaya Putra nak. Cari kat mana? Dah, tak payahlah. Kalau nak beli kata juga, pergi beli yang lain lah. Ini eh? Tak nak. Tina nak yang tu juga. Papa, kata tu special tau. Tak. Bila Tina cakap dengan dia kan, macam dia faham-faham je apa Tina cakap. Lepas tu kan, darah dia kena biru. Ha? Ish, orang kata, kalau darah biru ni, keturunan raja. Ah, keturunan raja ni orang panggil darah biru. Jangan-jangan betul. Kata Tina tu, putera raja. Seronoklah pula. Papa ni dah mengarutlah, Papa. Tantah spesies tu memang darah kara biru. Selama ni Tina tahu pun kata sebenarnya darah jadi siapa. Entah kala merah ke, kala hijau ke biru ke, tak tahu. Hai. Habis tu kat lab masa bedah-bedah kata takkan Tina tak tengok darah apa? Kak, tak sampai Tina tengok. Orang yang buat. Orangnya dia walaupun dia tak berapa pandai tapi dia tak adalah main dengan binatang-binatang. Mak. Papa tu macam dah lama sangat cakap beli Tina tu. Apa eh? Tah apa yang diorang berdua berbincang kat dalam bilik tu memang tak tahu. Tentang diorang tengah fikir binatang apa lagi diorang nak bawa masuk dalam rumah ni tak? Hah? Ya Allah, rumah kita dah ada Wira, hamster, ikan, Ronaldo. Apa nak binatang lagi? Dia dah suka binatang eh? Agaknya lah. Mama tengok dia bukan main lagi melayan cicak tua tu. Ha? Sekarang ke hulu kilir dengan cicak tua tu. Ha, konon-konon bawa kat luar biar dia kena cahaya matahari. Konon-konon biar dia bercahaya lah. Mama tengok cicak tu tak adalah ke bercahaya lagi. Makin malap adalah. Ha? Cicak pun nak kena santan? Oh, agaknya Papa tu nak match dengan Papa lah. Papa tu kulit dia kan ten-ten. Jadi dia nak suruh cicak tu menjadi ten-ten lah, santan. Kan? Dah lah, janganlah sedih lagi. Kalau ada rezeki adalah. Ha? Kalau tidak, beli yang lain lah. Eh? Tengoklah. Cari lagi. Cuba cari lagi. Jangan-jangan ada lagi dalam rumah. Eh? Cucu-cucu tak pernah ku rasakan sebahagia ini di saat bertemu dengan pujaan hati seorang pria yang selalu hadir di mimpi dan kini bukanlah mimpi ia menyapaku dan menjabat tanganku. Yeah.